Pendukung Prabowo Gibran akan melakukan sosialisasi dari pintu ke pintu sebagai upaya untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 dalam satu putaran di Pilpres bulan depan. Bertempat di Stadion Mini Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Solidaritas Ulama Muda Jokowi melakukan apel dan pelepasan kanvasing Prabowo Gibran. Pembukaan serta penutupan kegiatan dipimpin oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Juri Ardiantoro. Kegiatan apel dan pelepasan kanvasing relawan Samawi di Bekasi ini merupakan kegiatan pertama dan akan dilakukan di daerah lain khususnya Jawa. Nantinya mereka akan door-to-door mengkampanyekan ke masyarakat untuk memilih Prabowo Gibran. Ia berharap Pilpres dapat berjalan sekali putaran. Saya kota pertama untuk melakukan canvassing se Indonesia adalah karena Bekasi adalah kota patriot. Para leluhurnya para pejuang bangsa. Jadi untuk menumbuhkan spirit kebangsaan dan spirit kepatriotisme, semangat untuk memenangkan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, Barisan Muda Banyuasin mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Mereka berkeyakinan bahwa visi, misi, dan program kerja yang disampaikan oleh pasangan Prabowo Gibran bisa mewujudkan Indonesia emas di masa depan. Meningkatkan rasa peduli masyarakat itu, anak-anak muda, untuk ikut dalam pesta demokrasi ini. Agar mereka tidak salah langkah memilih. Nantinya relawan akan menggelar sosialisasi dan membangun posko pemenangan di Banyuasin, Sumatera Selatan. Tim TV One mengabarkan.